101,1 MGT Radio. Masih mau dengerin lagu yang bikin kamu bernostalgia? Stay tune di 101,1 MGT Radio Bandung. Welcome to Geng Pagi bareng Awung Ine. Pagi-pagi mau siaran udah tampil keren. Padahal belum mandi loh. Welcome to Geng Pagi bikin jadi happy. Request lagu sepuasnya bikin tambah happy. Iya dong, Awung Ine gitu loh. Ine siapa ya? Siapa sih? Ini siapa sih? Geng Pagi MGT Radio. Gengs, tanpa dipungkiri, kita ngomongin masalah musik hari ini, kita ngomongin masalah lagu. Nyadar gak sih ada beberapa lagu ya yang katanya punya kisah mistis di balik proses produksinya maupun proses perilisannya gitu. Dan katanya lagu-lagu itu kalau diputerin dan kita denger atau siapapun gitu ya, suka bikin merinding. Percaya gak? Percaya dong, cara gak langsung aja gitu. Ya, Awong bareng sama Indafra sekarang mau tanya, lagu apa yang bisa bikin kamu merinding? Terus kamu kasih tahu alasan sama Awong sama Ina kenapa kamu dengerin itu terus tiba-tiba kamu merinding gitu ya. Yuk sharing jawaban kamu ke WhatsApp di 0812-204-1011. Ke Twitter boleh, ke @1011MGTRadio atau isi di question box Instagramnya MGTRadio dan seluruh sosial media boleh kamu ikutan sharing. Lagu apa yang bisa bikin kamu merinding? Dan kasih tahu kita alasannya kenapa. Hanya di Geng Pagi MGT Radio. Bangun pagi-pagi, niat mau mandi, dengerin MGT, gak jadi mandi. Ada Awong Ine, cuma di Geng Pagi 6 ke 10. Cuma di MGT, bikin kamu happy. Bangun pagi-pagi. Geng Pagi bareng Awong Irfan dan Ine Afra. Ikutan giveaway gak habis-habis cuma di MGT Radio. Follow Instagramnya @MGTRadio. MGT Radio. Listeners, udah kepikir gak lagu apa yang bisa bikin kamu merinding ketika pertama kali kamu dengar lagu itu? Kalau Ine Afra udah jelas lah, pasti lagunya Vina Panduwinata. Kok tau sih? Iyalah, ya? Yang film Susana itu ya. Susana Anggar Kusuma itu bukan? Beda. Bukannya Susana tuh coklat ya? Iya sih, Zuzana kalau itu. Diperjelas lagi ya Bapak. Agak bayar Pak, yuk next. Oke, okay. Jadi sebelum Awang Irfan dan Ine Afra kasih materi ini, kita bikin survei setahun yang lalu ya. Padahal kita baru ketemu 6 bulan. Jadi menurut teman-teman di eventory.id, teman-teman saya juga ada Kang Iyu di situ, ada Indi Arisa juga. Ini ada beberapa lagu yang rilis setelah penyanyinya tiada. Yang pertama lagunya Krisye itu yang Rindu Ini. Rindu ini semakin itu indahnya warna. Bukan itu ya? Iya. Oke. Okay. Terus lagu apa lagi nih? Lagunya Didi Kempot yang Kapusan Janji sama Ati Dudu Wesi. Aku salah ngomongnya, Bapak. Iya, Ati Dudu Wesi. Wesi apa Wesi? Wesi apa Wesi? Gue nggak tahu deh. Kita tanya Dimas deh. Iya, tanya Dimas ya. Ya pokoknya itu deh Didi Kempot. Satu lagi lagunya Glenn Fredly, judulnya adalah Ada. Nah, ngomongin masalah Glenn Fredly, Awang Irfan sama Inafra nanti bakal telepon manajemennya Glenn Fredly, namanya Mas Aldi ya. Sepupunya Bung. Oh, sepupunya Bung, Bung Glenn. Glenn. Mau cerita tentang lagu yang judulnya adalah Surga Itu Ada. Oke. Okay. Jadi nanti kita kasih tahu kapan Bung Glenn ini bikin lagu ini dan sampai semua orang tuh nggak tahu tiba-tiba ada lagu ini gitu. Memang dibawain di setiap konser baru 2 kali gitu ya. Jadi stay tune terus di Geng Pagi dan sekali lagi Awang Irfan bakal ngajak kamu lagu apa yang pas kamu dengerin bikin kamu jadi merinding, alasannya kasih tahu kenapa. Ingat banget sama lagu ini. Kamu lagi dengerin MGT Radio. Pagi-pagi mau pergi ke pasar tapi malah jadi denger MGT, akhirnya enggak jadi lalala karena Geng Pagi. Ada Awong Ine yang selalu bikin happy. Geng Pagi MGT Radio 101,1 MGT Radio. Eh, gimana tadi makanannya? Enak kok, enak. Besok kita makan di situ lagi yuk. Boleh banget tuh. Eh, ngapain lu buang sampah sembarangan? Kan gak boleh. Woi, berhenti woi.
Nih, gue balikin sampah lo. Mobil doang mahal, tapi buang sampah masih sembarangan. Eh, iya bang, maaf, maaf. Tuh kan, gue bilang juga apa. Jangan buang sampah sembarangan. Selain merusak lingkungan, bisa bahaya juga buat orang lain. Ya udah deh, maaf. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio. Masih mau dengerin lagu yang bikin kamu bernostalgia? Stay tune di 101,1 MGT Radio Bandung. Ikutan giveaway gak habis-habis cuma di MGT Radio. Follow Instagramnya @MGTRadio. MGT Radio. Duh, lagi macet gini, ada ambulan yang mau lewat. Biarin aja, gak usah kasih jalan. Eh mas, kasih jalan dong, itu ambulans mau lewat. Apaan sih, ini kan jalanan lagi macet, sabar dikit apa? Yeay, gak tahu emang, kan ada aturannya. Kalau ambulans tuh termasuk salah satu kendaraan yang harus diprioritaskan di jalan. Oh gitu ya, baru tahu. Coba bayangin, kalau mas yang ada di dalam ambulans itu hayo, terus gak dikasih jalan, gimana coba? Iya deh ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio. It's time for MGT News and Traffic Update. Disbudpar Kota Bandung masih mengkaji soal izin konser musik Piala Sudirman 2021. Praven Melati menang Indonesia juara grup C. Informasi selengkapnya di MGT News and Traffic Update. MGT News. Dikutip dari infobandungkota.com, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengaku sedang melakukan kajian terkait wacana tentang pelonggaran kegiatan musik seperti konser skala besar. Diketahui sebelumnya, pemerintah belum lama ini memutuskan untuk memberikan izin atas penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga resepsi pernikahan alias hajatan. Namun pemerintah Kota Bandung akan mengkaji kebijakan tersebut. Kepala Disbudpar Kota Bandung, Ibu Dewi Kanesari di Balai Kota Bandung menegaskan meski kasus COVID-19 sedang melandai di Kota Bandung, tidak serta-merta kegiatan konser musik skala besar itu akan diperbolehkan. MGT Sport. Dikutip dari sportdetik.com, Indonesia dipastikan menang 3-2 atas Denmark di laga terakhir grup C Piala Sudirman 2021 setelah Praven Jordan dan juga Melati Daiva Oktavianti mampu menumbangkan Matias Tiri dan juga Amali Magelun di partai penentuan dengan skor 2-1-8, 2-1-17. Hasil ini mengantarkan Indonesia lolos ke perempat final sebagai juara grup C dengan raihan 3 kemenangan. Sementara itu Denmark lolos ke 8 besar dengan status runner-up grup meraih 2 kemenangan dan sekali kalah. BMKG Kota Bandung memprediksi cuaca Bandung pada pagi dan siang hari ini akan cerah berawan dan sore ke malam hari akan diprediksi hujan ringan. Jaga selalu kesehatan kamu listeners dan selamat beraktivitas. Dan untuk pantauan trafik Kota Bandung, hari ini situasi di Bundaran Cibiru terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Raya Cipadung, maupun ke arah Jalan Cinunuk. Di ruas Jalan Simpang Pasir Koja terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Soekarno-Hatta maupun ke arah Terusan Pasir Koja. Dan situasi lalu lintas di Simpang Cikutra terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Cikutra maupun ke arah Jalan Surapati. Dan situasi lalu lintas di Simpang Tamblong terpantau ramai lancar dari semua arah, baik ke arah Jalan Asia Afrika maupun ke arah Jalan Lengkong. Berhati-hatilah dalam berkendara, listeners, periksa kondisi kendaraan dan kelengkapannya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jika ada info jalanan Kota Bandung, silakan untuk tweet ke Twitter @1011MGTRadio. Demikian MGT News and Traffic Update pagi hari ini. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan interaksi. Saya Ong Irfan, kita kembali ke MGT Radio. MGT News and Traffic Update 101,1 MGT Radio. Now back to your favorite MGT Radio. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Shilong Sebang. Makin hari dengerin MGT Radio, makin enak. MGT Radio. Jam 8 kita masuk di geng pagi hari ini. Grenade, Bruno Mars. Ini lagu ketiga baru kita putar di awal jam 8 pagi hari ini. Jadi kalau suka sama lagu ini, stay tune terus ya. Lanjut Rosa dengan Tegarnya dan lagu pertama baru kita putar di awal jam 8 pagi hari ini. Kalau suka, kalau cinta, ngomong daripada keduluin sama orang, nantinya nyesek. Jangan sok nggak peduli gitu deh. Jangan sok gengsi gitu deh. Aduh, hari gini masih gengsi, mau kemana gaya? Ong Irfan dari Navra masih tetap jadi teman yang paling mengasyikan sampai tepat jam 10 nanti. Mudah-mudahan teman yang bisa bikin kamu jadi semangat pagi hari ini ya. Setiap hari bangun pagi, langsung streaming MGT sampai nanti tidur lagi. MGT geng pagi, geng pagi, 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 ada Awong Ine. Pagi MGT Radio 101,1 MGT Radio. Masih di game paginya MGT Radio, masih Ong Irfan dan Nina Afra, masih dengan cerita-cerita mistis ngomongin tentang masalah lagu. Ayo, lagu versinya kamu yang ketika kamu dengerin bikin kamu jadi merinding, itu lagunya siapa, lagunya apa judulnya, terus kenapa kamu kasih alasan yang
jelas sama kita, biar kita jelaskan kepada listener yang lain yang lagi masih stay tune di Geng Pagi MGT Radio. Nah sekarang ada lagu viral ini ya. Iya, kenapa? Enggak. Takut apa sih? Lagunya lagu apa, Non? Ini viral di TikTok sebenarnya. Terus karena viral nih, ada akun, aku lupa akunnya, yang pertama banget gitu kan, orang yang ngungkapin bahwa ada kisah misteri di balik lagu itu. Jadi katanya lagu ini tuh diciptakan oleh seorang biarawati. Terus dia punya hubungan terlarang lah gitu, percintaannya tidak boleh sebenarnya. Akhirnya mereka dihukum. Nah sebelum dihukum, mereka nyetain lagu ini dan mereka ya meninggal bersama gitu lah. Sebelum dihukum. Cinta hidup semati berarti ya. Ngeri kan. Dan akhirnya lagu ini menjadi viral tuh gara-gara itu. Iya, karena cerita di balik itu kan kelihatannya kayak happy ya lagunya ya. Ternyata enggak. Dan lagu ini sempat jadi soundtrack juga di serial America Horror Story. Lagu ini. Iya sih, ngeri juga sih. Memang lagunya agak sedikit meskipun happy tapi agak sedikit bikin bulu kuduk merinding sebenarnya, Bos. Iya benar. Pencipta lagunya tuh namanya Janine. Dia juga dikenal sebagai Sister Smile, The Singing Nun. Merupakan judul dari sebuah film yang awal diangkat dari kisah nyatanya Janine ini. Lagu Dominic ini diciptakan sama dia, salah satu yang sangat populer saat itu. Tapi kalau dengar lagu ini pasti gak asing kok. Sering banget terdengar. Dan di TikTok ini luar biasa ya. Itu adalah cerita tentang yang viral pagi hari ini di Geng Paginya Aung Irfan dan Inafra di kisah misteri. Sampai tepat jam 10 nanti. Mau pergi ngantor, dengerin MGT, bikin ngocok perut bareng Awong dan Ina. Dan cuma di Geng Pagi MGT, yeah, MGT Radio. Geng Pagi MGT Radio 101,1 MGT Radio. Dim, dengerin deh suara pengamen itu. Bagus ya, aku kasih uang kali ya karena bagus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga kota Bandung yang saya hormati dan saya cintai. Saya Tono Rusdiantono, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, menghimbau kepada seluruh warga kota Bandung, para wisatawan dan para pengguna jalan untuk tidak memberikan uang atau sedekah kepada pemerlu pelayanan sejahtera sosial atau PPKS. Di antaranya, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis karena mengganggu ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas. Tuh kan, ada himbauannya, daripada ngasih uang, mending kamu ngasih doa aja supaya si pengamen itu banyak uang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio. Tiap hari bangun pagi, langsung streaming MGT sampai nanti tidur lagi. MGT Geng Pagi, Geng Pagi Pagi, Pagi Pagi, ada Awong Ina. Pagi MGT Radio. Masih dari Geng Pagi Aung Irfan dan Ina Afra. Listeners, kita mau kasih beberapa lagu juga yang menurut Aung Irfan dan juga mungkin seluruh netizen sih, atau mungkin seluruh penggemar dari Michael Jackson, ini satu lagu yang bisa bikin kita jadi merinding. Iya sih ada? Lagunya tuh ada, tapi penyanyi udah gak ada. Kayak misalnya lagunya I Want You Back, terus Billie Jean masih populer kan sampai sekarang gitu, dinikmatin. Billie Jean di Cihampelas. Billie Jean om celana itu, bukan Billie Jean. Belit. Sekarang kita coba kasih tahu nih buat kamu listeners voice note berikut ini ya. Pagi, nama aku Fauji. Lagu yang kata aku serem dan bisa bikin merinding tuh lagunya Payung Teduh. Judul ya, rasa soalnya kisah di balik itu serem banget. Ah, ini mah kisahnya perpacaran dia kali, nyeremin. Resah ya. Oke, kita masih nungguin ya. Sharing sekali lagi versinya kamu, lagu yang bikin kamu jadi merinding ketika mendengarkan lagu itu kenapa? Terus juga kasih alasan. Aku tahu. Lagu apa? Lagu siapa? Nanti aku kasih tahu deh. Sekarang aja deh. Merinding bulu romaku. Anda kan yang bikin TikTok-nya. Masa dibahas malu. Bangun pagi-pagi, niat mau mandi, dengerin MGT, gak jadi mandi. Ada Awong Ina, cuma di Geng Pagi, 6-10. Cuma di MGT, bikin kamu happy, bangun pagi-pagi. Geng Pagi, bareng Awong Irfan dan Ina Afra. Inau,
Inau. Makan yuk, udah lapar nih gua. Makan di mana, Om? Di apotek dong. Ya di warteg dong. Gimana sih kamu teh? Gak mau ah, takut. Takut kenapa, Nek? Oh, takut digodain mas-mas warteg ya. Bukan, takut kena COVID, Om. Tadi kan ini lihat tuh berita di medsos ya. Katanya bisa menularkan melalui kontak mata. Bahaya. Masa tertular bisa dari kontak mata sih? Itu hoax, Nek. Yang bener tuh, COVID bisa menular lewat mata karena virus masuk ke dalam tubuh kita melalui udara atau tangan disentuhkan ke mata atau juga menggosok mata. Gitu dong, Nek. Makanya, kalau baca berita itu, lihat dulu isi beritanya. Pahami beritanya, terus cek lebih dari satu portal berita, Nek. Jangan ditutup melulu. Iya, maaf. Ayo makan atuh yuk, katanya tadi ngajakin makan. Nggak jadi, udah pegang sama berita hoax. Saring sebelum sharing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Anjito Radio. Listeners, buat kamu yang tinggal di Cimahi dan sekitarnya, sudah tahu kan, Login Megastore ini nggak cuma hanya di jalan ABC, tapi ada di Cimindi. Kalau misalnya kamu mau cari TV, kulkas, mesin cuci, blender, rice cooker, kompor gas, atau peralatan dapur dan juga rumah tangga lainnya, semua lengkap tersedia. Selain lengkap produknya, lengkap juga bayarnya ya. Ada cashback 5% untuk pembayaran tunai, cicilan 0% dengan kartu kredit, ada promo dari leasing, Adira, Aeon, BAF, Home Credit, Credit Plus, dan juga Mega Zip. Ini untuk tanggal 17 sampai 30 September 2021 ya. Cukup bayar 0 rupiah, bayar cicilan bulan depan. Selain itu juga ada promo dari Mitra Bank, BCA, dan juga Mandiri Cashback sampai dengan 500 ribu rupiah. Kemudian bayar pakai Kredivo juga bisa. Yuk segera ke Login Megastore di Jalan Raya Cimindi nomor 168 di samping Flyover Cimindi. Follow juga Instagramnya di @login_megastore. Sementara info lebih lengkap boleh cek di website loginmegastore.com. Login Megastore, we make you smile. Pagi-pagi streaming MGT, gak ingat mandi yang penting. Happy yeah. MGT, geng pagi, gak ingat mandi yeah. Geng pagi, bareng Awang Irfan dan Ine Afra. Giveaway gak abis-abis, cuma di MGT Radio. Like fanpage MGT Radio, @1.1 MGT Radio Bandung. Eh Sita, boleh nebeng pulang nggak? Boleh, ayo. Tapi aku nggak ada helm. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Ayo, nggak akan kena tilang juga. Selamat datang di Simpang Buah Batu. Untuk Anda yang membawa penumpang tidak menggunakan helm, dipersilakan untuk turun dari motor. Itu ke kita ya? Dengan transportasi. Ya udah kan, kamu turun aja deh. Karena diri sendiri. Nggak usah, aku ngumpet aja di belakang kamu ya, tak? Silakan untuk tidak bersembunyi, karena petugas kami mempunyai jurus 1000 bayangan. Jadi petugas kami ada di mana-mana. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh MGT Radio. It's time for MGT News and Traffic Update. SIM keliling Kota Bandung Kamis 30 September 2021, Manchester United menang dramatis 2-1 atas Villarreal. Informasi selengkapnya di MGT News and Traffic Update. MGT News. Dikutip dari ayobandung.com, layanan SIM keliling Kota Bandung pada Kamis 30 September 2021 digelar di dua lokasi, yaitu di BTM Cicadas Jalan Ibrahim Haji dan di BTC Fashion Mall di Jalan Dr. Junjunan Pasteur. Untuk persyaratan perpanjangan SIM di layanan SIM keliling online bisa dicek di akun Instagram @simrestabesbdg1. Sementara itu pemohon SIM baru ini bisa langsung mendatangi Satpas Polrestabes Bandung di Jalan Jawa nomor 1. MGT Sport. Dikutip dari cnnindonesia.com, klasemen Liga Champions mengalami perubahan setelah Manchester United menang dramatis 2-1 atas Villarreal dalam matchday kedua grup F. Manchester United memastikan kemenangan atas Villarreal pada detik-detik akhir pertandingan dalam laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford hari Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian barat. The Red Devil memastikan kemenangan berkat gol Cristiano Ronaldo pada masa injury time babak kedua. Ronaldo membobol gawang Villarreal lewat tembakan dari jarak dekat di kotak penalti. Kemenangan atas Villarreal membuat Manchester United memperbaiki posisi ke peringkat ketiga klasemen. Manchester United mengoleksi 3 poin, terpaut 1 poin dari Atalanta yang memuncaki klasemen grup F. BMKG Kota Bandung memprediksi cuaca Bandung pada pagi hari dan siang hari ini akan cerah berawan dan sore ke malam hari akan berpotensi hujan ringan.
Jaga selalu kesehatan kamu listeners dan selamat beraktivitas. Dan untuk pantauan trafik Kota Bandung, hari ini situasi lalu lintas di Simpang Merdeka Juanda terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Dago maupun ke arah Jalan Riau. Di Simpang Ujung Berung Kota Bandung terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan AH Nasution maupun ke arah Jalan Rumah Sakit. Sementara situasi lalu lintas di Simpang Jamika terpantau ramai lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Jenderal Sudirman maupun ke arah Jalan Jamika. Dan kondisi lalu lintas di Simpang Pos Lantas Batrik Lembang terpantau lancar dari semua arah, baik dari arah Jalan Raya Lembang maupun ke arah Jalan Kolonel Masturi. Berhati-hatilah dalam kendaraan, listeners, periksa kondisi kendaraan dan kelengkapannya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jika ada info jalanan Kota Bandung, silakan tweet ke Twitter @1011MGTRadio. Demikian MGT News and Traffic Update pagi hari ini. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan interaksi. Saya Wong Irfan, kita kembali ke MGT Radio. MGT News and Traffic Update 101.1 MGT Radio. Now your favorite MGT Radio. Kamu suka banget sama lagu-lagu ini. Kamu bisa dengerin MGT Radio. Banyak memainkan lagu Indonesia. Sudah jam 9. Tinggal satu interval lagi, berarti waktunya Ong Irfan dan Nina Afra di game pagi hari ini ya. Jam 9-nya gimana gak asik? Ditemenin sama lagu-lagu terbaik, ditemenin sama lagu-lagu Indonesia yang lebih banyak kita puterin di game pagi seperti biasa dan MGT Radio ya. Tak bisakah dari Peter Pan, Kasmarannya Pinkan Mambo dan juga It's Gonna Be Me and Sing. Game pagi. Cuma pagi, bikin bangun pagi. Cuma pagi. Geng pagi, bareng Awang Irfan dan Ine Afra. Gengs, kita ngomongin lagi tentang masalah lagu-lagu yang mengandung mistis ketika penyanyinya udah nggak ada, penciptanya udah nggak ada, tapi lagu ini bisa populer begitu ya. Lagu ini rilis gitu. Kan tadi ada 3 lagu tuh yang udah kita kasih ya, Krisye, terus kemudian juga Glenn Fredly, sama satu lagi Didi Kempot gitu. Nah sekarang kita bakal kasih tahu juga, ternyata menurut teman-teman di idntimes.com, selain lagu Michael Jackson, ada juga lagu yang dipercaya dapat memotivasi pendengarnya untuk melakukan bunuh diri. Gloomy Sunday ini merupakan lagu yang ditulis dan dipopulerkan pada tahun 1933 di Hungaria oleh seorang pianis dan komposer bernama Rezo Seres. Kayak coklat ya? Buat roti ya? Ya. Dan kini lagu itu dinyanyikan oleh Billie Holiday menggunakan bahasa Inggris. Coba dengerin. Malah ya aku dengerin lagu ini, Om. Itu ngebayanginnya aku lagi di depan kaca gitu, okay, kan. Lagi pakai baju bagus banget, baju pesta. Terus udah gitu aku sambil make up-an. Terus lagu ini enak. Ceria gak mukanya? Ceria dong, sambil senyum. Sambil terima WhatsApp-an gitu ya. Enggak, ceritanya kan kayak zaman dulu gitu. Aku masuk ke dunia-dunia tahun 40-an, 50-an gitu. Aku merasakan seperti itu. Merasakan juga. Terus aku dijemput pakai mobil yang keren banget, zaman dulu klasik-klasik gitu, yeah, kan. Mobil elap ya? Dengar radio, iyo, ya MGT, sama geng pagi, Awang Ine. Geng pagi, bareng Awang Irfan dan Ine Afra. Gengs, ini ada fakta tentang donat. Iya, makanan donat. Makanan apa cemilan sih? Ya pokoknya donat deh. Ya, spesial buat kamu yang pencinta donat banget gitu. Bunda Ana mau kasih fakta-fakta tentang donat di geng pagi. Setelah lagunya Roman Picisan dari Dewi Dewi. Halo, Bunda Ana, passwordnya. Hai listeners, sehat? Listeners, Bunda Ana punya fakta yang luar biasa bakal Bunda Ana kasih untuk kalian ya. Listeners, kamu tahu nggak? Ternyata faktanya ada satu makanan di Inggris yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Indonesia. Nama makanannya adalah donut, ya kan? Atau biasa disebut dengan donat. Nah, loh. Itu dia informasi dan tips berguna ala Bunda Ana. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Bunda Ana pamit. Yuhu, bye. Pagi-pagi mau pergi ke pasar, tapi malah jadi denger MGT. Akhirnya gak jadi lala. Geng pagi, ada Awang Ine yang selalu bikin happy. Geng pagi,
Pagi MGT Radio. Masih dari geng paginya MGT Radio dari Radio Dewasa dan Keluarga Muda Modern Terbaik di Kota Bandung. Masih Ong Irfan dan Nina Afra ngomongin tentang masalah cerita-cerita lagu. Yang kalau ngomong masalah mistis banyak ya. Maksudnya yang ketika pencipta atau penyanyi udah gak ada, lagu ini baru booming gitu ya. Terus juga ada lagu-lagu yang memang diciptakan oleh si pencipta ini sesuai dengan kejadian yang pernah dialamin. Salah satunya ada lagu yang benar-benar mengandung mistis. Ini adalah lagunya Sevia dari Sheila on Seven. Salah satu lagu legendaris milik Sheila on Seven, Sevia. Kamu tahu gak listeners? Sevia ini lahir dari kisah mistis yang dirasakan oleh Eros, gitarisnya Sheila on Seven. Jadi lagu ini berawal dari Eros mendapat telepon misterius dari penggemar yang bernama Sevia. Dirinya itu mengaku menelpon Eros dari telepon umum di depan rumah Eros. Namun ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali hanya gagang telepon yang melayang-layang. Jadi beberapa hari setelah itu, Eros baru tahu bahwa Sevia itu sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan saat ingin nonton konser Sheila on Seven. Dari lu apa, Nek? Aku taunya yang lagunya ini, Gaby, Tiga Kenangan ada. Ya itu juga ya. Ramai sempat viral juga dulu tuh lagu itu, katanya dikasih dari pasangan gitulah, dari pasangannya buat pasangannya. Gimana sih ceritanya? Ya gitu deh. Buat pacarnya lah, tapi udah meninggal gitu. Coba kangen gak sama lagu-lagu itu? Coba di ini aja, di googling aja ya. Lah kalau gak dilihat di YouTube gitu. Nah sekarang kita bakal kasih denger juga buat voice note berikut ini, ikutan sharing pagi hari ini. Pagi Awong, pagi Ine, aku Sri. Kalau lagu yang bisa bikin aku merinding dan ketaku serem tuh lagu Gloomy Sunday yang sekarang dibawain sama Billie Holiday itu. Bahkan kadang aku saking ngerasa seremnya lagu itu, lagi tidur juga kalau ada yang tiba-tiba setel lagu itu, aku bisa langsung bangun gitu saking takutnya. Wih, bener tadi yang kita cerita itu yang si Billie Saputra itu ya. Hah? Holiday? Iya, Billie Holiday. Liburan terus Billie-nya. Terima kasih ya, gengs. Welcome to Geng Pagi bareng Awung Ine. Pagi-pagi mau siaran udah tampil keren. Padahal belum mandi loh. Welcome to Geng Pagi bikin jadi happy. Request lagu sepuasnya bikin tambah happy. Iya dong, Awung Ine gitu loh. Ine siapa ya? Siapa sih? Geng Pagi MGT Radio. Ikutan giveaway gak habis-habis cuma di MGT Radio. Follow Instagramnya @MGTRadio. MGT Radio. Listener, seri terbaru Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G ini sudah terjual 8 kali lebih banyak dari sebelumnya. Oh, luar biasa. Selamat ya. Jadi penasaran kan sama handphone yang bisa dilipat-lipat ini? Yuk langsung aja datang ke kan summer launch-nya New Galaxy Z Series. Itu di Istana BEC tanggal 29 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ya. Special offer-nya nggak tanggung-tanggung loh. Sampai 4,3 jutaan. Ada gratis Samsung Care Plus Device Protection dan juga original cash dari Samsung. Cashback sampai 1,2 juta. 0% installment sampai 24 bulan dan spesial aksesoris untuk limited customer, juga ada photocard BTS juga. Nah, untuk info lebih lanjut langsung aja bisa kunjungi www.galaxylaunchpack.com. Join the trend to unfold your world with Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G and let's flip with us. Siapa bilang lagi sibuk gak bisa nongkrong? WFH di teras belakang sambil WKWK. Nongkrong di Noise. Nungguin cupang beranak buat jadi cuan. Nongkrong di Noise. Urus rumah sambil hamil anak kelima. Nongkrong di Noise. Liatin senja sambil mikirin dia. Nongkrong di Noise. Liatin tanggalan sambil mikirin gajian. Nongkrong di Noise. Begadang skripsian ngejar tanggal wisuda. Nongkrong di Noise. Noise, tempat kumpul konten audio. Ada banyak podcast, audiobook, dan radio buat nemenin kamu. Ngapain aja jadi berasa nongkrong. Nganggur sebelum tidur. Nongkrong di Noise juga. Download di App Store dan Play Store buat Nongkrong di Noise sekarang. Duh, siapa sih ini yang nyalain air gak dimatiin? Kan sayang.
Ini nih yang mesti listeners perhatiin. Jaga terus kebersihan tangan di saat pandemi. Cuci tangan menggunakan sabun ya, jangan salah-salan. Menurut WHO, mencuci tangan agar bersih membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik. Dari mulai punggung tangan kanan dan kiri, kedua telapak tangan, sela-sela jari, dan jangan ketinggalan ujung jari kamu. Digosok ke masing-masing telapak tangan kanan dan kiri, terus putar di jempolnya. Tapi ingat, gunakan air seperlunya ya. Jangan kayak gini nih, udah nyalain keran tapi gak dimatiin. Kenapa Sakira? Ini nih Bun, udah puter keran gak dimatiin lagi, kan sayang. Kalau sayang, mending pacarin aja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh saya, Shakira Jasmine, dan 101,1 MGT Radio. Welcome to Geng Pagi bareng Awung Ine. Pagi-pagi mau siaran, udah tampil keren. Padahal belum mandi loh. Welcome to Geng Pagi, bikin jadi happy. Request lagu sepuasnya, bikin tambah happy. Iya dong, Awung Ine gitu loh. Ine siapa ya? Siapa sih? Geng Pagi, MGT Radio. Ini waktunya kita harus pamit, tapi sebelum pamit, kita ngucapin terima kasih banyak untuk yang udah ikutan sharing pagi hari ini. Terima kasih juga untuk requestnya nih ya. Iya, makasih. Lu mau cerita katanya sedikit aja? Enggak sih, kalau aku pribadi nih ya, tiap dengerin lagunya Nika Ardila, semua satu album, aku pecinta Nika Ardila kan. Gak tau, merinding aja. Semua lagunya. Gak tau ya, aku ngerasa semua lagunya itu unsurnya tuh keperpisahan. Mungkin karena lu suka dan ngefans banget sama Nika Ardila, setelah kejadian jadi lu nyambungin kali. Hey, aku kan umur setahun deh dia meninggal, kita dia meninggal gitu. Terus aku aneh, ada satu video klip yang memang tidak ada Nikenya. Itu lagu terakhir. Cuma lagunya doang. Deru dan Debu judulnya, Deru dan Debu. Tapi enggak ada, cuma video alam pantai. Oh. Tapi Nikenya enggak ada. Nah, katanya sih aku sempat nanya kan sama orang tua. Jadi saat itu tuh mau syuting video klip buat Deru dan Debu tapi keburu meninggal. Oh, teh Nikenya gitu. Iya. Banyaklah cerita-cerita versinya kamu gitu ya. Kita harus pamit, terima kasih banyak. Jangan dibikin takut, dibikin senang aja. Happy-happy aja hari ini. Saya Om Irfan. Ini Afra. Dari Buah Batu nomor 8 Bandung. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok ya. Bye. Udah puas apa belum? Kalau belum puas, besok Awang Irfan balik lagi ya. Bakal muasin kamu selama 4 jam. Jadi dengerin terus 101,1 MGT Radio. Oke, puas gak? Puas gak? Puas gak? 101,1 MGT Radio.